Kalau dia justru ngomongin tentang social entrepreneurship tuh kebalik. Itu bukan mau cari uang, tapi bagaimana menggunakan uang kita untuk memberkati orang. Okay. Jadi fokusnya itu selalu dia bilang nggak boleh ke daging, nggak boleh kedagingan, nggak boleh lapar duit. Syaratnya itu. Gak itu kan bungkusan yang sangat baik banget buat orang-orang yang yang maksudnya, aduh kalau saya kan sebenarnya sama dia tuh di apa ya, di profiling. Yeah. Oh orang ini tuh bakal kenanya lewat sini, lewat spiritualnya gitu. Yeah. Kelemahan saya, dosa yang saya punya itu hubungan yang retak sama orang tua. Itu yang dia pakai terus-terusan, kita dibentur-benturin gitu loh. Oh papa kamu itu kadang keluarga terdekat itu orang yang gak bisa bikin kamu jadi besar katanya. Oh wow, wow, oke. Okay. Jadi orang terhambatnya sama orang yang terdekat, dia bilang begitu terus, itu ditanemin terus bro. Kalau kita liatin ada 50 murid, mungkin 45 tuh kebentur sama orang tua. Okay. Yang 5% mungkin sama pasangannya.